Halo Sobat Ringkas Film, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan ngelanjutin nih alur cerita apoteosis. Dimana kemarin kan Luo Jeng berhasil tuh melalui ujian penempaan tubuh dari sang naga. Dan kekuatannya pun benar-benar naik pesat. Sampai-sampai ngebebasin rekannya yang dipenjara aja hanya perlu satu kali gerakan aja. Dan ketika Luo Jeng nyuruh semua orang untuk pergi mengungsi ke tempat yang jauh dari klan Luo, itulah akhir dari episode sebelumnya. Cerita pun berlanjut di mana Luo Jeng yang kemarin berhasil mengalahkan semua penjaga di klan Luo, saat itu sih Luo Bingchuan datang menemui Luo Jeng sambil memperingatkannya untuk jangan buat ulah. Dimana jika Luo Jeng mau memberikan teknik rahasia yang diwariskan oleh mendiang ayahnya itu, maka Luo Bingchuan akan melepaskan Luo Jeng. Tapi Luo Jeng yang udah benar-benar muak sama Luo Bingchuan, dia pun mau balas dendam nih atas kematian ayahnya itu. Luo Jeng yang tak habis pikir kalau Luo Bingchuan ternyata punya teknik ras iblis, seketika Luo Jeng pun benar-benar yakin nih kalau selama ini Luo Bingchuan telah bersekongkol sama ras iblis untuk menghabisi ayahnya. Dan benar aja, selang beberapa waktu Xielang pun datang sambil meminta Luo Bingchuan untuk nyerahin Luo Jeng sebagai bayaran atas bantuan yang ditawarkan oleh Xielang dulu saat Luo Bingchuan mau mengambil alih tata ayah Luo Jeng. Namun karena Luo Bingchuan masih belum mendapatkan teknik rahasia milik Luo Jeng, mereka berdua pun saling memperebutkan Luo Jeng demi kepentingan masing-masing. Luo Jeng yang pada akhirnya tertangkap oleh Xielang dan dibawa ke tempat dia bersembunyi selama ini. Pada akhirnya sih Luo Jeng pun mengetahui juga nih kalau Xielang ada sangkut pautnya sama kematian ayah Luo Jeng. Dimana ternyata Xielang dulu ngasih racun tak berbau dan tak berwarna kepada Luo Bingchuan yang dia gunakan untuk meracuni ayah Luo Jeng. Dan sebagai gantinya sih, Xielang diperbolehkan untuk mengambil orang-orang yang mengabdi kepada ayah Luo Jeng yang sekarang jadi budak. Namun karena dari sekian banyaknya orang yang telah diambil kekuatan jiwanya, ternyata tak ada satupun yang punya standar yang cukup untuk nyempurnain pedang spiritual milik Xielang. Di sini karena Luo Jeng yang punya fondasi kuat telah dia dapatkan, Xielang pun mulai mengekstrak kekuatan jiwa Luo Jeng untuk nyempurnain pedang spiritualnya itu. Ah!
Luo Zheng yang seketika menjadi batu setelah kehilangan semua kekuatan jiwanya tersebut, pada akhirnya si Xielang pun melihat nih kalau pedang spiritualnya itu telah berhasil disempurnakan. Namun ketika Xielang melihat bayangan dari mendiang istrinya dan anaknya dulu, kita pun mulai diceritain nih kalau Xielang dulu adalah seorang manusia yang bekerja menjadi penempa pedang demi menghidupi keluarga kecilnya itu. Dan ketika Xielang mau mengantar pedang tersebut kepada pembeli, ternyata mereka udah tak membutuhkan pedang buatan Xielang lagi, hanya karena dia berasal dari kaum rakyat jelata. Xielang yang pulang dengan rasa penuh kekecewaan karena dia udah tak punya uang lagi nih untuk beli beras. Nahnya di sini Xielang malah melihat kalau istri dan anaknya telah dimakan oleh monster iblis. Dan ketika Xielang menyerang monster iblis itu dengan cara menggigitnya, karena dia tak tahu teknik berpedang, di momen itulah Xielang pun berubah jadi setengah iblis seperti sekarang. Dan pada akhirnya Xielang pun mulai kehilangan akal sehat dan mulai menyempurnakan pedang buatannya itu. Jiwa Luo Zheng yang perlahan-lahan mulai sirna di dalam lautan kesadarannya sendiri, saat itu sih si naga di dalam tubuh Luo Zheng tak mau kehilangan tempat dia bernaung. Karena jika Luo Zheng mati, maka lautan kesadaran itu ikut hilang juga. Dan otomatis si naga bakal lenyap pula kalau dibiarkan seperti itu. Di sini si naga pun mulai mengambil alih tubuh fisiknya Luo Zheng nih, untuk merebut kembali kekuatan jiwa Luo Zheng supaya dia nggak jadi mati. Xielang yang melihat kalau Luo Zheng benar-benar bukanlah pemuda sembarangan karena ada sosok naga dengan kekuatan spiritual sebesar itu. Pada akhirnya sih Xielang melihat kesempatan emas tuh, di mana jika Xielang bisa menaklukkan sosok naga yang ada di dalam tubuhnya Luo Zheng, maka dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya itu untuk ningkatin kekuatan pedangnya tersebut sampai ke tingkat immortal. Xielang yang tak habis pikir sama kekuatan yang dimiliki oleh si naga yang ada di dalam tubuh Luo Zheng itu benar-benar sangatlah mengerikan. Ditambah lagi gerakan tubuh Luo Zheng yang tak sama seperti gerakan manusia pada umumnya, membuat Xielang cukup kesulitan untuk menggores kulitnya aja. Di sini Xielang yang udah habis kesabaran pun ngerahin seluruh kekuatannya nih untuk ngedapetin kekuatan spiritual si naga itu apapun yang terjadi. Xielang yang memanfaatkan benturan kekuatan spiritual barusan untuk menyerang tubuh fisik Luo Zheng tepat di bagian dada untuk melumpuhkannya. Siapa sangka nih kalau semua upaya Xielang hanya sia-sia aja. Dimana ternyata si naga emang nunggu kesempatan Xielang untuk nyerang dirinya secara dekat. Karena si naga mau menghisap kekuatan jiwa Luo Zheng yang ada di dalam pedang Xielang itu. Dan karena jarak Xielang udah di dalam jangkauannya, pada akhirnya sih pedang Xielang pun tertarik secara perlahan-lahan. Ah.
Shelang yang pada akhirnya tewas juga setelah terkena ledakan yang cukup dahsyat, terlihat kalau saat itu sih Luo Zheng benar-benar nggak jadi mati tuh. Setelah kekuatan jiwanya yang ada di dalam pedang Shelang tadi berhasil ditarik keluar. Di sini Luo Zheng yang benar-benar tak tahu apa yang terjadi di sana karena dia tak ingat apa-apa pula. Pada akhirnya sih Luo Zheng pun mengambil artefak cincin milik Shelang serta belati terbang miliknya itu. Di mana penampilan Luo Zheng pun seketika berubah setelah memakai cincin tersebut. Luo Zheng yang saat itu memutuskan untuk pergi ke Sekte Qingyun, tempat di mana adiknya dulu menimba ilmu. Saat itu sih Luo Zheng mau mencari informasi tentang adiknya dulu tuh. Sesuai janjinya kepada mendiang sang ayah, kalau Luo Zheng akan melindungi adiknya tersebut sampai kapanpun. Namun saat Luo Zheng sampai di salah satu desa, dia pun melihat kalau desa tersebut sedang diserang oleh segerombolan monster iblis. Dan ketika orang-orang di Sekte Qingyun berusaha membantu desa itu, nama ketua Sekte Qingyun kala itu sih berubah jadi Hua Tianming. Setelah nama di episode 1 adalah Hua Fuming, di mana setelah admin cari tahu-tahu sih memang namanya adalah Hua Tianming. Para monster iblis yang berhasil dikalahkan oleh para praktisi Sekte Qingyun, saat itu si Luo Zheng mengikuti rombongan Hua Tianming dari belakang, karena mereka pasti bakal balik ke Sekte Qingyun. Di sini, Luo Zheng yang sampai juga di Sekte Qingyun, dia pun mendengar kalau ada sebuah kompetisi, barang siapa yang bisa lolos ujian itu, maka akan jadi murid Sekte Qingyun. Dan ketika Luo Zheng mau daftar kompetisi itu sih, sayangnya dia tak punya berkas data diri yang harus dipersiapkan lebih dulu. Luo Zheng yang dihampiri oleh seorang pemuda bernama Mo Chan yang kebetulan tadi melihat Luo Zheng ditolak. Saat itu sih Mo Chan cukup tertarik nih sama Luo Zheng yang sepertinya adalah sosok orang kuat. Di sini Mo Chan pun membantu Luo Zheng untuk bisa masuk dengan cara mencuri token kompetisi salah satu peserta, di mana nanti Luo Zheng hanya perlu masuk aja ke tempat kompetisi itu karena dia udah punya token untuk masuk. Di sisi lain, Cui Xie yang dapat kabar kalau Shelang telah dihabisi oleh seseorang dari klan Luo. Saat itu sih Cui Xie merasakan kalau kekuatan jiwa milik Shelang masih belum benar-benar hilang, yang artinya dia bakal dihidupin lagi supaya bisa balas dendam kepada manusia yang telah menghabisinya. Sekaligus pula pasti sangat berguna bagi para ras iblis. Dan ketika Shelang benar-benar dihidupkan kembali oleh Cui Xie, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira Luo Zheng nanti bisa jadi murid Sekte Qingyun gak tuh? Tunggu saja ya kelanjutannya yang bakal admin upload secepatnya. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all, but you know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should. With me in a text, you'll do anything to prove you're on your own. Pick and fight, stubborn, even.